Okay guys, sekarang pukul 4:30 pagi and kita orang baru nak gerak ke gerai Abang Sudu. Sambil buat bunyi ni. Oh ya. Kat Tashingo. Aku pun tak tahu doh isi dia ada berapa. Berdaya lah. Ya, sekarang baru pukul 4:30. Ya ke 4:30? Muka dia tutup ni. Ah, tak apalah. Kita orang gerak dari Bangi nak ke Sungai Buloh. Kalau ikut time 5:30 baru sampai. Tapi aku dengar cerita resepi nasi lemak Bang Sudu tu lain lah daripada yang lain. Dengar cerita dia ada perah-perah. Ah, aku dengar cerita santan dia tu bukan santan. Rasa? So inilah orang yang mengidam sangat dan nasi lemak tu. So kenapa you nak sangat nasi lemak sayang? Sebab I lapar. Sebab you lapar dan? Dan I orang Melayu. Eh baik. Kau nak tahu tak satu fakta pasal nasi lemak? Eh apa dia tu? Nasi lemak ni dia created by someone from the back in the days tu. Nama dia Sri tau. Mak dia selalu tanya, "Eh Sri, kau masak apa?" Dia cakap, "Nasi le mak." Dia cakap, "Nasi lah mak." Eh, mana kau tahu dulu semua fakta ni? Sebab aku memang peminat nasi lemak tu. Kau sure? Ke sebab kau baca dari sini? Aku tengah drive mana boleh baca. Okay guys, dah nampak dah sign Sungai Buloh. Bang Sudu, kami mari. Hello. Okay guys, so kita orang dah sampai dekat SP Sungai Buloh. Ah, Sungai Buloh. Tapi sekarang baru pukul 5:43. Kedai buka pukul 6:30, 6:40. So kita orang berhenti mamak dulu, kita makan kat mamak dulu. And dia dah KO sebab dia mabuk. Mabuk kereta. Pening. Jauh perjalanan. Ah, sebab jauh perjalanan dalam lebih kurang sejam lah, sejam lebih. So nanti dah sampai kita nak update. Ayang, apa perasaan? Loya. Kenapa? Sebab naik kereta tinggi. Okay guys, kita dah sampai lokasi nasi lemak paling rare kat Malaysia, nasi lemak Bang Sudu. Aku minta maaf lah muka aku macam ni sebab baru je bangun tidur and sangat loya naik kereta besar ni. Almaklum lah kereta sendiri lowered sangat eh. Itulah, lokasinya patut kat situ. Kalau tengok video TikTok dia kat situ. Tapi tak tahu. Tapi dah nampak ah kereta parking 1, 2, 3. Dah nampak ah kereta-kereta parking nak jadi orang yang terawal beli. Tapi kita masih tak nampak kelibat Bang Sudu dan gerainya. So kita masih menunggulah. Ya. Yeah. Eh dia tutup ke hari ni? Ahad tutup. Ahad kan? Hari biasa buka kan? Kita datang dari jauh mi. Kan dari Bangi ke Sungai Buloh tapi tak dapat nasi lemak kita mi. Apa reaction kau mi? Nangis lah mengamuk. Tunjuk sikit nangis tu kan. Hei, ada kucing nak turun tapi dia tak pandai guys. Ayo. Tolong Sebi. Selamatkan. Hati-hati, dia cakap hati-hati. Pakai penyodok lah. Pakai penyodok. Are you sure dia nak turun? Wah, bagus lah. Sebi boleh jadi bomba sekejap. Setelah sejam menunggu, kami masih lagi menunggu. Tiada kelibat sudu mahupun garfu. Apa pun tak ada, kami hanya tunggu dan tunggu. Sama-sama kita lihat. Bawa sampar. Kuat. Cuma bawa sampar kuat di Indonesia. Angin tiup, bukan masin siut. Okay, finally. The man, the myth dah sampai. Bang Sudu. Naik kereta apa, Mi? Innova. Innova rim orange. Guys, daripada Scott tadi rim. Gelap. Tadi keluar kereta, tadi keluar kereta. Sampai dah cerah. Keluar kereta, guys. Ah, tu, zoom, zoom. Tu. Tu, tu. Haa, tu. Datang dah binatang buas ni. Tu, tu. Orang-orang keluar kereta pergi kat dia tu. Okay, jom, jom. Okay, jom. Kita lintas. Kita, okay. Kita pergi sekarang ke? Lintas, let's go. Lintas, jom. Sekejap, dia tak ikut kucing. Lompat, lompat. Memang besar sangat. Mana dia tak ikut kucing, ya? Eh! Eh, tengok kanan dulu, kiri dulu.
Kiri pas kanan. Eh, ya. Ah. Kat situ sayang. Ada taksi. Tengok kiri dulu pasal tengok kanan. Okey, kiri. Kanan. Aduh. Sialah, kita buka orang first. Tah. Memang tu lah. Tengok B. Cari lah, Fahir bagi cash. Kalau bagi cash, Fahir. Ini dia. Bang Sudu The Legend. Nasi lemak RM1. Okey. Bang Sudu ni selalunya dia ada orang bayar tau untuk nasi lemak dia. And dia selalunya tak kasih orang nak bayar. Tapi aku still nak bayar. So, kita akan senyap-senyap letak duit ni. Fazri Haikal, Maji. Fazri Haikal. Selamat. Eh, lama dah kita orang tunggu. Kau orang dah tunggu. Kau orang baru tak ramai. Dari azan subuh kau apa? 6 lebih. 6 lebih. 6 kita orang siap singgah masjid dia solat dulu. Aduh, kau ni. Ingat kau tidur. Kau nak apa? Berapa? Berapa boleh paling banyak? Kau nak berapa? 10. Boleh? Boleh. 10. Nice. Boleh. Orang belakang tak dapat makan. Kau daripada Banting dekat sini? Tak, kita dari dekat eh, daripada Bangi. Thailand eh? Thailand lah, Thailand. Eh, buat live tu? Glasgow. Oi. Hey. Oi, live lah. Mungkin dah lah orang apa. Eh, live lah. Mak, saya masuk TV. Eh? Mak, saya dah berjaya. Saya masuk live Abang Sudu. Eh, yang ni saya belanja sebab korang datang. Oh, ya? Yeah. Eh, jap. Yang Padang tu kan? Tu apa tu? Tak, Padang tu. Tu. Yang ni saya belanja sila. Tak. Eh, aku nak tanya, Padang ni tak boleh main ke tak? Tak boleh. Abang aku nak pergi kerja. Oh, ya? Ya. Tak apa. Ya. Saya sila-sila. Jangan-jangan. Ya. Yang tu apa? Yang tu apa? Lari, 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 lari. Belum makan. So, kita orang makan dia. Betul-betul. Betul-betul sebelah kedai dia. Eh, Mil. Buat apa? Kotor lah. Kotor lah? Tak tahu. So, Faik Freestyle punya YouTube channel hari ni ada niche baru, which is review makanan. Nasi lemak RM1, Fazri Haikal, aka Bang Sudu. Kita tengok, adakah berbaloi kita drive dari Bangi sampai ke Sungai Buloh untuk nasi lemak ni. Baju comel lah, Mi. Haa, ni kira ya? Macam onigiri Melayu lah, onigiri. Kan? Eh, minta sudu lah. Eh, haa, minta sudu. Eh, nama Bang Sudu, takkan tak ada sudu. Tengok, tak malu. Tak malu minta sudu. Percubaan memulangkan duit. Dapat. Hah? Dapat. Dapat. Kau ambil balik duit aku tadi? Tak. Aduh. Jenis nasi lemak yang aku suka. Sambal dia manis. Ada pedas-pedas hujung. Kacang dia 3 butir. Kan? Untuk nasi lemak yang RM1. This is sambal dia sedap tu. Ya. Yeah. Lagi sedap daripada makcik-makcik yang jual nasi lemak. Ada telur RM5, RM3. Lepas tu telur dia kecil je. So kita nak rasa nasi lemak dia. Nah, rasa. Sedap guys. Okay guys, kita dah berjaya dapat nasi lemak paling rare kat Malaysia. Tunjuklah nasi lemak. Nasi lemak. Ini nasi lemak. Nasi lemak Abang Sudu. Nasi lemak Abang Sudu. So kita dah makan, dah kenyang, dah sedap. And sedap. So sekarang kita nak tidur. Nak tidur. Balik. Jom ah. Jom. Penat siut. Let's go.